Jam berapa bukanya, Bu? Habis subuh jam 6 dia udah jam buka. 6, jam 6 buka. Baru tutup jam ya, tergantung 9. Rezeki ya kan kalau iya, gitu ya. Tergantung rezeki. Kok ini mau nambah lagi, ada lagi kalo ya kan. 17 kilo setengah kita masak hari ini ya. Iya. Kawan-kawanku, ahoy, menjua-jua. Ya teman-teman, kali ini kita mau cobain kuliner spesial dari Medan. Ya, di video kita juga ini sangat banyak. Ini mie balap yang setiap sudut kota Medan pasti ada. Ini teman-teman, di belakang saya ini mie balap barokah. Mungkin dari namanya aja sih udah keren, tapi gimana rasanya kita nggak tahu. Kebetulan hari ini hari libur ya, jadi cuma agak sepi sedikit, tapi hari biasanya ini sangat ramai teman-teman, betul. Setiap saya lewat tiap pagi dari sini pasti banyak orang yang nunggu di sini. Seperti apa rasanya di dalam, langsung kita cobain ya. Ini teman-teman, ini alamatnya, ini di belakang saya ini Jalan Seular, pas di simpang itu simpang 4 Seular dengan Sebatanghari. Baru masuk ke dalam sedikit, ya ini dia. Di sini dia mie balapnya. Langsung kita cobain seperti apa di dalam. Kita mau rasain dulu ini enak atau gimana sih. Oke, langsung aja ke dalam teman-teman. Pas dia ditutup dulu dia biar bumbunya meresap ya, kan? Ya. Iya, ditutup ya. Biar bumbunya meresap dia ya kan ke dalamnya. Biar enak dia ini kuning. Kuning ya.
berapa kilo? Ada mie Aceh, mie kuning ini dia 2,5 mie Aceh 5 kilo dia. Ada mie Aceh juga tadi udah habis. Ini dia mie Aceh warnanya kan lain dia, kuning dia. Oh iya. Nah, ini mie kuning ya kan? Ini mie kuning, tadi mie Aceh. Mie Aceh 5 kilo, ini 2,5 kilo. Kalau mie Tiau 5 kilo dia. 5 kilo mie Tiau kuning 2,5 kilo. Iya. Mie Aceh 5 kilo. Mie Aceh 5 kilo. Mie kuning 5 kilo dia. Mie kuning 5 kilo berarti 7 kilo ya. 17 kilo. 17 kilo. 2,5 ya. Ini kok dituruti ya? Kurang? Kurang, sebentar lagi habis. Habis juga sebentar lagi ya? Jam 8:30-9 udah habis dia kadang. Oh iya iya. Karena dia jualinnya banyak-banyak. Iya siap. Pokoknya kita nggak bakal lapar iya. Lah pulang ya. Iya iya, kenyang lah kenyang. Kenyang ya? Kenyang. Iya iya. Kalau untuk harga gimana? 5.000 dia, nanti gitu. Kalau ada bawan bonusnya bakwan. Itu 5.000 sama bakwan dia. Kalau misalnya kita mau minta, ini kan udah dikasih telur. Kalau kita minta, berapa? Ribu ya? Iya, oke, mantap. Nah. Dan juga yang Udah masak ya? Ada telur dadar tadi, Bu? Ada, pakai ya, telur dadar. Ini ada banyak telurnya. Aja, Bu, ya? Ini langsung ya, teman-teman ya. Saya cicip dari kualinya. Ya. Kasih telur ya. Plus mani. Ah, oke, kita nikmatin dulu juga. Oke, teman-teman. Kita mau cobain mie balap ini satu ini. Ya. Kita lihat dulu ini tampilannya sih lumayan menarik ya. Telur dadarnya dikasih di atas dikasih sambal. Baru dikasih nih. Ini di sini bonus ini ya, gorengnya. Ada bakwan, ada tempe juga. Oke. Harganya juga enggak terlalu mahal. Kalau yang plus telur dadar ini dikasih cuma 7.000. Kalau misalnya enggak pakai telur dadar, dia cuma telur yang pas diurek-urek tadi, dia cuma goceng ya. Dan juga minyak banyak ini, teman-teman. Oke. Sebelum makan kita baca dulu, teman-teman. Amin, oke. Kita langsung nikmatin ini. Ini masih panas ya. Baru dimasak tadi, dimasak dari kuali, ditaruh di sini langsung. Oke. Ya. Aromanya mantap. Makan kawan-kawan. Mantap rasanya, mantap kawan-kawan, bumbunya terasa ini, dan emang mie yang digoreng-goreng ini gak ada salahnya lah, pasti mantap. Ini yang belum kita campur sama cabenya ya, ini yang dicampur sama cabai dulu. Cabenya agak merah-merah gitu kawan-kawan. Nah, nanti campur cabai dulu kita makan. Makan kawan-kawan. Pedas. Tapi enak. Pedas sih. Cuman enak teman-teman. Coba gorengannya. Mantap. Nih, porsi besar nih. Telur sama mie. Makan kawan-kawan. Betul-betul mantap. Cuman tadi cara masaknya simpel aja teman-teman ya. Nih kasih bawang dulu, baru kasih telur, baru ditaruh minyak, dikasih air dikit, baru kasih daun bawang, sama dicampur kecap, garam, gula, sama Royco lah sedikit untuk penyedap rasanya. Cuman itu bumbunya teman-teman. Tapi kok bisa mantap gini ya?
teman-teman juga yang mau buka usaha atau apa, boleh coba langsung ini di rumah karena nggak terlalu sulit teman-teman. Boleh teman-teman lihat tadi prosesnya ibu itu buatnya. Makan kawan-kawan. Betul. Ibu itu bilang tadi dia bukanya mulai dari subuh, cuman tutupnya agak terlalu lama, dia kurang lebih jam 10 atau 11 gitulah. Karena ini masih jam 9. Masih jam 9 kurang. Udah mau habis teman-teman. Nih, ibu ini udah mau masak lagi di sana, oke? Pokoknya teman-teman boleh kunjungi dah ini. 5.000 mulai ya. Iya, 5.000 plus bakwan. Plus bakwan lagi. Mantap, makan kan kawan. Banyak lagi ya. Yang barusan dimasak udah habis teman-teman. Udah masak lagi ibu itu, udah masak lagi. Asli. Bukan cuma murah, tapi rasanya mantap juga. Aduh. Oke, teman-teman. Habis. Ludes nih kita buatnya. Oke. Pokoknya jangan lupa datang dan kunjungi ke Jalan Titi Papan Mie Balap Barokah. Pokoknya nggak jauh dari Simpang 4, Selular Baru, Titi Papan dengan Sebatang Hari. Oke, langsung aja teman-teman kunjungi ke sini ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ke semua sosial media yang bisa kalian share. Dan salam kuliner dari Medan, Horas Ahoy, Bejua Jua. Yeah, why?